Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Agung Sarif Muridayat dalam mata pelajaran teknik pengolahan audio video. Pada video ini kita akan membahas tentang frame size. Frame size adalah rasio ukuran objek yang direkam dalam bingkai gambar. Yang pertama adalah extreme long shot, adalah shot yang sangat jauh dan menyajikan bidang pandang yang sangat luas. Kamera mengambil keseluruhan pandang. Objek utama dan objek lainnya nampak sangat kecil dalam hubungannya dengan latar belakang. Selanjutnya adalah long shot. Shot ini merupakan shot yang sangat jauh juga, menyajikan bidang pandang yang lebih dekat dibandingkan dengan extreme long shot. Objek masih didominasi oleh latar belakang yang sangat luas. Selanjutnya adalah medium long shot. Shot yang menyajikan bidang pandang yang lebih dekat daripada long shot. Objek manusia biasanya ditampilkan dari atas lutut sampai atas kepala. Selanjutnya adalah medium shot. Di sini objek menjadi lebih besar dan dominan. Objek manusia ditampilkan dari atas pinggang sampai di atas kepala. Latar belakang masih nampak sebanding dengan objek utama. Selanjutnya adalah medium close up. Shot amat dekat. Objek diperlihatkan dari bagian dada sampai atas kepala. Medium close up ini yang paling sering dipergunakan dalam televisi. Selanjutnya adalah close up. Shot yang dekat. Objek menjadi titik perhatian utama di dalam shot ini. Latar belakang nampak sedikit sekali. Untuk objek manusia, biasanya ditampilkan wajah dari bahu sampai atas kepala. Selanjutnya adalah big close up. Shot yang menampilkan bagian tertentu dari tubuh manusia. Objeknya mengisi seluruh layar dan jelas sekali detailnya. Selanjutnya adalah extreme close up. Shot yang menampilkan bagian tertentu dari tubuh manusia. Objek mengisi seluruh layar dan sangat jelas sekali detailnya. Jika dibandingkan, ukurannya seperti ini. Nah, sangat jelas sekali bukan? Nah, cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa follow Facebook dan Instagram kami di SMK Bakti Karya Parigi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.